Halo sahabat manfaat, buah kelengkeng atau lengkeng adalah buah kecil yang berasal dari dataran Cina. Buah kelengkeng memiliki daging buah yang putih dan sedikit buram serta berair. Rasanya manis membuat buah ini sangat diminati oleh orang-orang Indonesia. Seperti buah lainnya, seluruh bagian dari buah kelengkeng pasti memiliki khasiat dan manfaat yang dapat kita gunakan sehari-hari. Terlebih lagi, kulit kelengkeng yang mengandung senyawa yang sangat baik untuk kesehatan. Berikut ini 3 manfaat kulit kelengkeng untuk kesehatan yang wajib Anda ketahui. Sebagai obat luka bakar ringan. Luka bakar ringan biasanya terjadi karena masalah sepele. Misalnya saja luka karena terkena knalpot kendaraan bermotor, terkena percikan api dan lain sebagainya. Apabila di rumah Anda tersedia buah kelengkeng, maka Anda bisa memanfaatkan kulit kelengkeng sebagai obat yang cukup ampuh. Sebagai obat luka yang sudah sulit hilang. Pasti Anda merasa malu apabila ada bekas luka yang sulit hilang ketahuan oleh orang sekitar Anda. Minder sudah pasti, bahkan mungkin rasa percaya diri Anda hilang seketika. Tenang saja, ternyata luka lama Anda yang sangat membandel tersebut dapat dihilangkan dengan kulit kelengkeng. Antidepresan. Kenapa bisa? Iya, selain buahnya, Anda bisa memanfaatkan kulit kelengkeng sebagai obat antidepresan. Karena kandungan yang terdapat pada kelengkeng sangat baik untuk menenangkan tubuh kita yang mengalami stres. Nah, sahabat manfaat, jangan lupa ya untuk selalu komen, like, share, dan subscribe di channel kita, Cek Manfaat.